merupakan awal terciptanya keyakinan beragama yang indah. Terinspirasi dari perjalanan Sinovati Kuturan atau Empu Kuturan yang diberi tugas oleh Raja Udayana Warmadewa. Beliau disabda sebagai Sinovati dan Ketua Majelis untuk mempersatukan sekte-sekte serta menata kehidupan beragama di Bali yang sedang mengalami pergesekan dan bergejolak. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bentrokan antar agama Hindu dan juga dengan Buddha Mahayana. Dalam hal ini, Empu Kuturan sangat berperan dalam mempersatukan 9 sekte besar menjadi 3 aliran kepercayaan, yaitu Trimurti, serta dibangun Trikayangan. Sebagai tempat pemujaan untuk memperkuat Trikayangan, maka dibentuklah Desa Pekraman sebagai aspek sosial yang berlandaskan Trihitaka. Dengan memelihara keyakinan Trihitakrana sehingga akan mewujudkan Sakerti Loko Bali. Merujuk pada cerita di atas, tafsiran penuh imannya dasi diaplikasikan berlandaskan karakter dari gamelan Belajanjur. Sifat kesatria Sinovati Kuturan diwujudkan dengan permainan tempo cepat, bertenaga dan gesit. Kewibawaan beliau diimplementasikan dengan permainan melodi reog yang motif pengolahannya sesuaikan dengan suasana agung 9 sikte. Digarap dengan motif gilak 9 ketukan dari Trimurti, digarap dengan penuh energi dengan gilak 3 ketukan diakhiri sebagai tujuan Sinovati Kuturan yang relevan dengan cerita di atas. Penggarap gedik Iwayan Arif Wirawan, penata gerak Iwayan Wasnawa, konseptor IGD Ngurah Panci. Hadirin sekalian, mari kita beri apresiasi yang meriah untuk penampilan nomor undi 26 Witing Gamo Langon. Selamat menyaksikan. Terora, terora.
Thank you.
Sebastian tadi penampilan nomor undi 26. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan nomor 2 undi 26. Dan selanjutnya agar siap nomor undi 27.